Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Siang Ibu. Oke anak-anak semua, sudah makan siang semua kan ya tadi istirahat? Sudah. Pasti dapatnya pas di titik ke ya nak, makanya telat ya. Nah, meskipun seperti itu, tapi Nas kan bisa atur waktu agar tidak terlambat nih masuk ke kelas. Jadi, misalkan satu Nas telat, nanti waktu untuk belajar sama Nas kan jadi terpotong dan mengganggu teman-teman yang waktu belajar dengan yang lainnya. Paham nak? Lain kali, misalkan nanti disiplin ya. Jadi misalkan kalau kejadian ini terlambari, Ibu mohon maaf dan bisa menunjukkan kelas masuk ke kelas ya. Baik, silakan duduk. Nah, baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu. Alhamdulillah baik semua ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya semuanya. Nah, baik sebelum memulai pembelajaran, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Silakan kepada ketua kelas, kapan untuk memimpin doa terlebih dahulu ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dan silakan. Selesai. Baik anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Ibu prosesi terlebih dahulu ya. Apakah ada tidak hadir hari ini anak-anak? Tidak ada. Hadir semua ya. Oke, adakah yang masih ingat di bulan kita membahas apa? Ukuran pemusatan jarak. Benar sekali ya anak-anak, terima kasih ya atas jawabannya. Jadi anak-anak, kemarin kita sudah membahas tentang ukuran pemusatan data. Di mana ukuran pemusatan data terdiri dari modus, kemudian median, mean, dan rata-rata. Mean disebutnya dengan rata-rata. Nah, tadi kalian sudah menyebutkan ya ukuran pemusatan apa saja. Nah, kalau modus itu ada yang bisa menyebutkan kemudiannya gimana? Data yang sering muncul tuh. Benar sekali, modus adalah data yang sering muncul atau paling banyak muncul dalam kumpulan data. Nah, untuk selanjutnya, kita sudah belajar modus dari data tunggal dan data kelompok. Nah, ternyata modus dari kumpulan data itu bisa hanya 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi modus itu tidak hanya 1 atau kumpulan, jadi bisa 3, dan seterusnya. Nah, kumpulan data ada yang tidak bisa memiliki modus nih, ketika semua data sama banyaknya. Nah yang ketiga, jika ada kumpulan data yang nilainya sangat kecil dan hanya ada satu atau beberapa data yang nilainya besar, maka modus dari kumpulan data itu kurang tepat untuk menggambarkan pemusatan data karena tidak menggambarkan nilai dari keseluruhan data. Nah ternyata modus ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa sih kelebihan dari modus ini? Nah kelebihan dari modus ini yaitu mudah dalam menentukan karena tinggal memilih data nih yang paling besar atau paling banyak muncul dari kumpulan data yang ada. Nah apa itu kelemahannya? Kelemahan dari modus adalah tidak bisa memberikan gambaran yang menyeluruh untuk mewakili dari kumpulan data jika data yang ada sangat heterogen. Modusnya besar sementara data yang lain itu sangat kecil. Jadi modus kumpulan data bisa tidak ada, bisa satu, bisa dua, dan seterusnya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah median. Nah, dalam menentukan median kita lihat dulu nih, mediannya itu adalah pada datanya ganjil atau genap. Kalau ganjil kan bisa kita cari dengan mengurutkan dari data kecil ke besar, kemudian kita cari nilai tengahnya. Kemudian kalau data genap gimana? Nah, kalau data genap kita sama urutkan dulu dari data kecil ke data besar. Kemudian kita pasti ada dua nilai di tengah-tengah. Nah, dua nilai, dua data di tengah-tengah itu kita bagi dua sehingga kita bisa menentukan mediannya. Jadi, median dari data kecil ini diperoleh dengan menentukan data bagian tengah dari data yang sudah diurutkan. Kemudian, median dari data genap diperoleh dengan membagi dua jumlah dua data pada bagian tengah. Nah, berarti ini menunjukkan bahwa nilai median dari data tersebut berada di luar kumpulan data. Jadi, misalkan nilai median dari data genapnya itu 85. Pasti kan dua data di tengah itu adalah 90 dan 90, sehingga mediannya adalah 85. Kemudian kemarin kita juga sudah belajar mengenai cara menentukan median dari data acak yang heterogen. Selanjutnya kita ke rata-rata atau median. Nah, rata-rata atau median kita bisa mencari dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Jika itu data tunggal. Nah, kalau data pokok kita bisa mengalihkan data dengan frekuensinya terlebih dahulu, kemudian kita bagi dengan jumlah frekuensinya. Kita taruh dulu ya nak HP-nya. Iya. Ya, kita fokus belajar dulu. Tolong perhatikan Ibu ya, Ibu. Iya. Jadi anak-anak ibu semua sudah ingat ya terkait materi ukuran pemusatan data. Nah pada hari ini kita akan membahas materi yang masih berkaitan dengan minggu lalu yaitu tentang apa ada yang tahu?
kalian dapat menentukan jangkauan dari suatu data, menentukan kuantiti dari suatu data, kemudian menentukan simpangan kuantiti dari suatu data, dan yang terakhir yaitu menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan penyebaran data. Baik, kita mulai pembelajaran kali ini dengan membahas materi ukuran penyebaran data. Nah, sebelumnya Ibu akan bagi kalian menjadi dua kelompok nih, di mana kelompok 1 terdiri dari Akar, Dido, dan Amir. Kemudian kelompok 2 terdiri dari Cindy, Sabrina, dan Dina. Jadi, perempuan versus laki-laki nih ya. Nah, topik diskusi kita hari ini seperti yang dibahas yaitu ukuran penyebaran data. Nah, jadi nanti kelompok 1 akan mencari bahan diskusi terkait jangkauan, sedangkan kelompok 2 nanti mencari bahan diskusi terkait kuartil. Nah, untuk semangat kuartil nanti Ibu akan jelaskan. Apakah dapat dipahamnya anak-anak? Nah, nanti Ibu beri waktu selama 12 menit untuk mencari bahan diskusinya ya. Nah, setelah waktu habis, nanti masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan, dan kelompok yang paling baik akan Ibu beri hadiah di akhir presentasi diskusi nanti. Paham anak-anak? Nah, baik anak-anak, sebelum kita mulai diskusi ini, Ibu akan menunjuk satu siswa yang akan menyebutkan apa saja ukuran penyebaran data ini. Kalau kalian menyimak nanti pasti sudah bisa menjawab. Coba Afan, silakan menjawab. Di sini menjawab Bu, simpangan kuartil, kuartil, dan jangkauan. Nah, benar sekali Afan, beri tepuk tangan untuk Afan. Terima kasih Afan atas jawabannya ya, Bu. Nah, silakan kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing terlebih dahulu. Nah, nanti hasil diskusinya bisa kalian kerjakan di selembar kertas ya. Silakan bisa dimulai lah diskusinya, Ibu beri waktu selama 15 menit ya. Oh, sudah bagus ya. Semangat ya. Iya, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ya, Bu. Belum ada. Oke. Oke, selanjutnya nih. Apa laki-laki nih? Kulitnya. Coba, sudah lengkap nih. Ada yang ditanyakan? Ya, ya. Belum ada ya? Semangat ya. Iya, Bu. Anak-anak, waktu sudah habis. Silakan perwakilan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rido, perwakilan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Nah, di sini berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, jangkauan itu merupakan selisih antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Jangkauan diperoleh dengan mengurangi data terbesar dengan data terkecil. Nah, jadi cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon diperhatikan ya anak-anak. Nah, baik, terima kasih kelompok 1 atas pemaparan hasil diskusinya. Kelompok lain, apakah ada yang ditanyakan atau ditanggapi? Tidak ada, Bu. Baik, jika tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, selanjutnya silakan perwakilan kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Tamara dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami bicara tentang kuartil, di mana kuartil adalah membagi data yang diurutkan menjadi 4 yang sama banyak, sehingga masing-masing kelompok terdiri atas 4/4 bagian data. Ada 3 jenis kuartil, yaitu kuartil pertama atau kuartil bawah yang disimbolkan dengan Q1, kemudian kuartil kedua atau kuartil tengah atau median yang disimbolkan dengan Q2, dan kuartil ketiga atau kuartil atas yang disimbolkan dengan Q3. Kemudian oke, itu aja hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 2 atas pemaparan materinya. Kira-kira dari kelompok lain apakah ada yang ditanyakan atau ditanggapi? Baik, jika tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, baik, terima kasih kelompok 2 atas pemaparan hasil diskusinya. Kira-kira dari kalangan yang lain, adakah yang ingin ditanyakan ataupun ditambahkan? Saya, Bu. Iya, silakan, Sabinas. Izin menambahkan jawaban dari kelompok 1, Bu. Kalau jangkauan data, itu nilai data terbesar dikurangi data terkecil. Kalau jangkauan kuartil, kuartil terbesar dikurangi kuartil terkecil. Kemudian, kalau kuartil terbesar itu Q3, kalau kuartil terkecil itu Q1. Begitu, Bu. Wah, benar sekali, Sabinas. Terima kasih ya atas jawabannya. Nah, untuk kelompok 1 dimohon dicatat ya. Iya, Bu. Baik anak-anak, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi?
Wah, rupanya Sabina semangat sekali ya untuk bertanya ataupun menambahkan. Tapi Ibu ingin memberikan kesempatan kepada siswa lainnya nih untuk bertanya ataupun menambahkan. Silahkan Afan. Anak-anak, hasil diskusi kalian semuanya sudah bagus. Nah, namun diskusi yang paling bagus adalah kelompok mana nih? Enggak atau satu? Enggak. Nah, ternyata hasil diskusi paling baik dan paling lengkap adalah kelompok dua. Terima kasih, Bu. Nah, selamat ya untuk kelompok dua. Dan untuk kelompok lainnya, jangan berkecil hati ya. Iya, Bu. Dan mohon dilengkapi kembali ya hasil diskusinya, setelah itu kumpulkan ke Ibu. Baik anak-anak, selanjutnya karena kalian sudah mulai tahu nih terkait materi ukuran penyebaran data itu apa saja, maka Ibu akan memberikan kalian LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik, dan nanti dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing ya, kelompoknya seperti tadi. Nah, dikerjakan selama 15 menit, setelah itu nanti dipresentasikan ke depan ya, jika ada yang membingungkan bisa ditanyakan kepada Ibu. Nah, sebelum itu silakan kalian baca terlebih dahulu petunjuknya, di mana kalian harus mengisi terlebih dahulu nama anggota kelompok beserta nomor absen dari kelasnya ya. Ya, Bu. Karena Ibu akan membagikan LKPD-nya, silakan dikerjakan ya. Silakan dikerjakan LKPD-nya, diskusi dengan kelompoknya masing-masing, dikerjakan dengan teliti dan sesama ya. Nah, untuk Sabinas, Dina, sama Zevanya, apakah ada yang ditanyakan nak terkait LKPD-nya? Belum ada, Bu. Baik, Ibu lihat sudah bagus ya LKPD-nya jawabannya. Semangat ya. Iya, Bu. Nah, untuk Rozi, Afan, dan juga Amir, apakah ada yang ditanyakan terkait LKPD-nya? Belum ada, Bu. Baik, Ibu lihat juga sudah lengkap ya seperti kelompok sebelumnya. Semangat ya. Iya, Bu. Baik, anak-anak, apakah semua kelompok sudah mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Bu. Waktu sudah habis sama anak, silakan perwakilan dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sabina Zahra, perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Seorang ibu mencatat perkembangan berat badan anaknya setiap bulan selama 2 tahun, menyatakan dalam kilogram sebagai berikut: 2,9, 5,6, 8,2, 9,2, 3,1, 5,9, 8,5, 9,2. Tentukan kuartil bawah. Hasil diskusi dari kelompok kami mendapatkan hasil 4,95 dan kuartil atasnya 9,65. Dan jangkauan kuartilnya 4,1, simpangan antar kuartilnya 2,05. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 2 atas pemaparan hasil LKPD-nya. Nah, kelompok lain, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi? Iya, silakan. Izin bertanya, Bu. Untuk nomor 2, kuartil 2 atau medianya bukannya 69 ya, Bu? Baik, terima kasih pertanyaannya, Rozi. Silakan kelompok 2 menjawab pertanyaan dari Rozi. Saya ingin menanggapi jawaban yang benar, yaitu 69. Terima kasih, Rozi, atas koleksinya. Baik, anak-anak, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Baik, karena sudah tidak ada, jadi tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, selanjutnya silakan kelompok 1, perwakilan dari depan untuk mempresentasikan hasil LKPD-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pandu dari kelompok 1, ingin memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Untuk yang nomor 1, untuk yang A, Q1 sama dengan 4, dan Q2-nya sama dengan 6, dan terakhir Q3 sama dengan 7,5. Dan untuk jangkauannya sama dengan 3,5 dan simpangan kuartilnya 1,75. Untuk yang B, Q1-nya sama dengan 65, Q2-nya sama dengan 67,5, dan yang terakhir Q3-nya sama dengan 80. Jangkauannya yaitu 15 dan simpangan kuartilnya 7,5. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompok 1 atas pemaparan hasil LKPD-nya. Hasilnya sudah bagus dan lengkap ya. Kelompok lainnya apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi? Tidak ada, Bu. Baik, karena sudah tidak ada, kita tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang hasil diskusi dan juga hasil LKPD yang kalian kerjakan nih, biar kalian lebih mantap terkait materi ukuran penyebaran data. Nah, setelah hasil diskusi dan LKPD, pasti kalian sudah mengetahui nih bahwa ukuran penyebaran data ada 3, ada jangkauan, ada kuartil, dan juga simpangan kuartil, di mana jangkauan terdiri dari 2, yaitu jangkauan data dan jangkauan kuartil. Kemudian ada juga simpangan dan kuartil. Oke, jadi jangkauan apa anak-anak?
Ya, jangkauan adalah selisih antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Jadi, jangkauan diperoleh dengan mengurangi data terbesar dengan data terkecil. Kemudian, kalau jangkauan kuartil nih, biasanya juga disebut dengan jangkauan antar kuartil. Nah, kalau tadi jangkauan tetap, sekarang jangkauan kuartil atau jangkauan antar kuartil. Nah, biasanya jangkauan antar kuartil atau jangkauan kuartil ini disebut juga dengan hamparan. Kalau jangkauan tetap disebut juga dengan range. Nah, kalau simpangan kuartil, nah simpangan kuartil, sebelum simpangan kuartil ada kuartil dulu ya pastinya. Nah kuartil di sini adalah membagi data yang sudah diurutkan seperti median kemarin. Nah itu harus datanya diurutkan dulu dari data yang kecil ke data yang terbesar menjadi 4 yang sama banyak. Nah kalau median kemarin bagi menjadi 2 sama banyak, kalau ini menjadi 4 bagian yang sama banyak. Sehingga masing-masing kelompok terdiri dari 1/4 bagian data. Nah ada 3 jenis nih kuartil. Yang pertama ada kuartil pertama atau kuartil bawah nih, atau sebetulnya dengan T1. Jadi T1 nya adalah kuartil bawah atau kuartil pertama. Kemudian yang kedua yaitu kuartil tengah atau kita disebut juga dengan median, yaitu Q2. Kemudian yang selanjutnya adalah kuartil ketiga atau kuartil atas, disebut juga dengan Q3. Seperti itu. Kemudian kita selanjutnya ke simpangan kuartil. Nah simpangan kuartil belum dijelaskan ya oleh Ibu. Tadi juga diskusi belum diberikan ya Bu simpangan kuartil, karena Ibu akan jelaskan simpangan kuartilnya. Simpangan kuartil itu apa sih? Nah, simpangan kuartil itu adalah setengah dari hamparan atau setengah dari jangkauan antar kuartil atau jangkauan kuartil. Jadi rumusnya yaitu setengah dalam kurung Q3 kurang Q1. Misalkan ini hamparannya adalah 10, kemudian simpangan kuartilnya berapa? Simpangan kuartilnya adalah setengah kali 10 berapa? 5. Jadi kayak gitu ya. Simpangan kuartil ini bisa disimpulkan juga dengan Q terus bawahnya D seperti itu. Nah, penjelasannya seperti ini ya, untuk bisa memahami ya. Yang pertama adalah jangkauan, jadi ya jangkauan atau range kita simpulkan dengan J gitu ya. Kemudian bisa juga dengan kayak karena range gitu. Nah, jangkauan di sini adalah X max dikurangi X min. Nah dimana X max ini adalah data terbesarnya, jadi X itu adalah menyimpulkan data, kemudian max adalah terbesar, jadi data terbesarnya. Begitu juga dengan X min adalah data terkecilnya, sehingga jangkauan adalah selisih antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Kemudian selanjutnya yaitu jangkauan antar kuartil atau jangkauan kuartil atau hamparan. Benar tak simpulkan dengan hal saja seperti ini. Nah, hamparan adalah nilai dari kuartil terbesar yaitu dikurangi kuartil terkecil. Di mana kuartil terbesar atau kuartil atas yaitu kita simbolkan dengan Q3. Kemudian nilai kuartil terkecil atau bisa juga kuartil bawah kita simbolkan dengan Q1 seperti ini. Sehingga jangkauan kuartil adalah selisih nilai kuartil terbesar dengan nilai kuartil terkecil. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu simpangan kuartil. Simpangan kuartil kita simbolkan dengan Q3 seperti ini anak-anak. Tadi yang sudah dijelaskan bahwa setengah dari hamparan atau setengah Q3 dikurangi Q1 seperti ini. Oke. Kemudian untuk mencari misalkan letak data pada kuartil, kita bisa menggunakan fungsi ini. QI sama dengan 1/4 N plus 1. Nah ini untuk mencari data ke depannya, bukan nilainya, tapi mencari letak datanya ini di mana. Untuk mencari nilai letak data dari Q1, Q2, Q3. Sehingga kita bisa ini ya. Ini bukan satu. Sehingga kita bisa mengubah ini sini menjadi Q1, Q1, 1, 2, atau 3. Misalkan kita mencari Q1, berarti 1/4 N plus 1. Kemudian kalau mencari Q2, berarti 2/4 N plus 1. Begitu juga dengan Q3, seperti itu ya. Jadi ini mencari letak data, bukan nilai dari Q1, Q2, Q3, jangan. Baik anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit contoh di luar soal LKPG yang tadi. Ya, Ibu berikan contoh yang gampang. Nah, misalkan di sini Ibu memiliki data yang sudah diurutkan dari data yang terkecil ke data yang terbesar nih. Ibu kan belum menjelaskan simpangan kuartil ya, jadi Ibu akan menjelaskan menggunakan data ini. Nah, kita urutkan sudah diurutkan nih data terkecil hingga data terbesar, kemudian kita cari keduanya nih, nah atau mediannya. Untuk cari median, kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas ya, kita harus membagi data menjadi dua bagian yang sama banyaknya. Nah, di sini ada 10 data nih, berarti untuk data tangan-tangannya yaitu pada data ke-5 dan ke-6 tepat di sini. Nah, ini adalah Q2 atau mediannya. Di mana untuk mencari Q2 sama kayak median kemarin, jika ada 2 data maka kita jumlahkan kemudian kita bagi 2 sehingga hasilnya 29,5. Nah, untuk mencari Q1 dengan Q3-nya bagaimana? Nah, untuk mencari Q1 dengan Q3-nya seperti yang kalian sudah kerjakan pada KPD, kita mencari di sebelah kiri. Mencari sebelah kiri dan sebelah
kanan dari median. Nah, sebelah kiri dari median ada apa saja? Ada 18, 21, 23, 24, dan 29. Nah, kenapa 29 itu masih masuk? Karena mediannya 29,5, bukan 29. Jadi 29 masih termasuk ya. Sehingga di sini kita mencari nilai tengah-tengahnya dari sekumpulan data di sini. Dari kedua ke kiri, kita cari tengah-tengah di berapa nih? 2, 3, ini tengah-tengahnya ya. Di sebelah kiri median. Kemudian sebelah kanannya, berapa nih? Dari 30, 32, 36, 39. Kita cari nilai tengahnya nih, berapa? 3, 2. Sehingga mediannya adalah 32, seperti ini ya. Oke anak-anak, kita sekarang akan mencari jangkauan nih. Biar kalian lebih paham nih terkait jangkauan. Di NKPD kalian mencari jangkauan yaitu X max dikurangi X min. Nah, di mana X max nya adalah 39, X min adalah 18, dan pasinya adalah 21. Nah sekali kemudian kita lanjut nih ke jangkauan antar kuartil atau jangkauan kuartil atau penamparan. Penamparan deh, di sini yaitu 3 dikurangi 1, maka 32 dikurangi 23, ya 3 dan 32 1 23, maka hasilnya adalah 9. Betul. Kemudian lanjut nih kita ke simpangan kuartil. Simpangan kuartil atau kita simpulkan dengan di sini ya. Kita simpulkan dengan QD yaitu setengah dari tamparan nih atau setengah dari Q3 dan Q1 yaitu setengah dari 9. Terus 9 per 2 atau sama aja seperti 4,5. Seperti ini anak-anak. 4,5 sehingga didapatkan jangkauannya ada 21, hamparannya 9 dan simpangan kuartilnya adalah 4,5. Oke nih kita lanjut. Misalkan kalian menemukan kesulitan nih mencari Q1 dengan Q3 nya yang tidak terletak di tengah-tengah nih. Ayo coba diperhatikan Rafan dan Rosie, jangan ngobrol terus nih, perhatikan ibu di depan ya. Kemudian ayo dirapikan bangkunya itu, jangan mencong-mencong. Si Anu, siapa Safinas? Dengan siapanya? Ayo diluruskan dulu bangkunya, jangan sampai kanan sampai kiri nih. Perhatikan ibu, oke? Oke, jangan bergurau dulu ya, perhatikan ibu di depan, oke? Nah, misalkan nih, ibu punya data yang sudah diurutkan seperti tadi. Di sini datanya ada berapa? 9. Nah, kemudian kita mencari Q2-nya terlebih dahulu untuk menemukan Q1 dengan Q3-nya agar lebih mudah. Q2-nya berapa nih? 3, 7, karena terletak di tengah-tengah. Maka di sini 7 adalah Q2 atau mediannya. Kemudian mencari Q1 terlebih dahulu yaitu terletak di sebelah kiri dari median. Nah ternyata di sini terdapat dua data nih yang ada di tengah-tengah. Nah sama seperti mediannya, nah, kita mencari Q1 nya yaitu 4 plus 4 per 2. Sama seperti bicara mencari median, kita bagi 2 sehingga 8 per 2 sehingga 4, sehingga Q1 nya adalah 4. Kemudian Q3 nih kuartil atasnya. Nah sama, karena di sebelah kanan dan median ada 4 data, maka yang terletak di tengah-tengah adalah 9 dengan 9. Nah, ketiga kan sama juga, 9 plus 9 per 2, sama dengan 18 per 2, yaitu 9. Nih, ini ya. Nah, misalkan nih, kalian disuruh hanya mencari jangkauannya pada soal. Jadi tidak mencari simpangan kuartil, jangkauan kuartil, itu tidak bisa. Misalkan hanya mencari jangkauannya, karena tidak perlu mengurutkan dari data terkecil hingga data terbesar, paling cukup mencari data kecil dan data terbesarnya saja. Misalkan ini data kecilnya di sini adalah 10. Kemudian data terbesarnya banyak 90. Ini adalah x-nya, dan gajinya adalah x-max-nya. Sehingga j sama dengan x-max kurangi x min. Sebenarnya 90 dikurangi 10 itu 80. Sehingga jangkauan atau range-nya adalah 80. Oke, nah sekarang ibu memiliki contoh nih data dalam bentuk tabel. Nah, kita belum ke data bentuk tabel, tapi di LKPD ada ya, dalam bentuk tabel. Tapi ibu jelaskan sedikit nih, biar kalian lebih mantap, mungkin ada yang bingung nih terkait LKPD-nya tadi ya. Nah, di sini kita mencari total frekuensinya terlebih dahulu nih. Tapi sebenarnya mengapa nih dalam bentuk tabel? Biasanya ya, kalau dalam bentuk tabel itu datanya lebih banyak. Sehingga kita gambarkan dalam bentuk tabel, biasanya kalau datanya itu banyak. Nah, kita cari nih, total frekuensinya. Ini kita tambahkan semua sampai 7, hasilnya adalah 45. Kemudian kita cari frekuensi kumulatifnya. Nah, untuk mencari frekuensi kumulatifnya, ini tidak terlihat di handphone. Nah, 5. Kemudian 5 tambah 2, 5 tambah 7, 12. 12 tambah 6, 18. 18 tambah 6, 24. 24 tambah 5, 29. 29 tambah 9, 38. 38 tambah 7, 45. Nah, ini kita nih cari jangkauannya. X
terbesar adalah 85, isinya 25 sisa, jangkauannya adalah iya benar 30. Kemudian kita cari hamparan atau jangkauan dalam kuartil. Kita jangkauan kuartilnya nih, Q3 dikurangi Q1. Nah, apakah sudah ada nih Q1 dengan Q3-nya? Belum, nah, nah, mari kita cari menggunakan rumus yang kita jelaskan tadi di gambar 1/4 plus 1. Ini dia. Kita cari Q1. 1/4 45 plus 1, 1/4 46, sehingga 11,5. Berarti letak Q1 ada di data ke 11,5. Berarti sekitar sini ya, kalau kita ini Q1. Ya, karena ini masih 5, berarti 11,5 letak di sini. Ya, berarti Q1 adalah 60. Kemudian Q2-nya, kita cari Q2 di 11,5. Q2 sama dengan 2/4 plus 1. Ini 45 ya, kita langsung substitusikan. Nanti 2/4 kali 46 sama dengan rata-rata 2/4 kali 46 berapa? 23. Sehingga letak Q2 yaitu letak data Q2 ada di data ke 23. Sehingga gimana nih letak 23? Di sini ya. Nah, di sini karena 18 nanti 23 masih masuk ke sini. Di data Q2 di sini nih. Q2 adalah 70. Ketiganya ketiga. Ketiga berarti 3/4 kali 45 deh, langsung substitusi. 45 plus 1 berarti 3/4 kali 46. Nah, berapa yang masih kurang enggak? 34,5. Berarti letak Q3 berada di data ke 34,5. 34,5 di mana nih? Di sini ya, 5,9. Maka 34,5 di sini. Q3 adalah 80. Q2 70, Q1 60. Sehingga kita bisa cari ini hamparannya. Q3 80, Q1 60, berarti 20. Kemudian Qd, simpangan kuartilnya, setengah dari hamparan, jadi setengah kali 20 sama dengan 10. Seperti itu ya. Baik, kita sudah berada pada akhir pembelajaran nih. Adakah yang mau memberikan kesimpulan terkait pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan, Safinas. Jadi kita sudah membahas jangkauan, kuartil, dan simpangan kuartil, Bu. Baik, Safinas, terima kasih ya atas kesimpulan yang telah diberikan. Terus sekali anak-anak, kita sudah mempelajari terkait ukuran penyimpanan data. Di mana ukuran penyimpanan data ini terdiri dari jangkauan, kemudian ada kuartil, dan juga ada simpangan kuartil. Di mana jangkauan ini ada jangkauan data dan jangkauan kuartil, atau jangkauan antar kuartil ataupun hamparan. Nah, di mana jangkauan data ini yaitu rumusnya X max dikurangi X min. Kemudian untuk jangkauan antar kuartil atau jangkauan kuartil ataupun hamparan yaitu rumusnya Q3 dikurangi Q1, di mana yaitu Q3 adalah kuartil terbesar atau kuartil atas, kemudian Q1-nya adalah kuartil terkecil atau kuartil bawah. Kemudian ada juga simpangan kuartil atau Qd ini rumusnya yaitu setengah dari hamparan pada jangkauan kuartil. Jangkauan kuartilnya yaitu setengah dari Q3 dikurangi Q1. Nah, kemudian kuartil ini juga ada 3, bagi menjadi 3, yaitu ada kuartil pertama atau kuartil bawah atau Q1, kemudian ada kuartil tengah atau median atau Q2, kemudian yang terakhir ada Q3 atau kuartil atas, yaitu disimbolkan dengan Q3. Itu ya anak-anak. Baik anak-anak, untuk pertemuan selanjutnya kita ulangan harian ya. Silakan dipelajari mengenai ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran data. Minggu depan kita akan ulangan harian ya, mohon dipelajari semua materinya. Selanjutnya ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu tugas kelompok yang nantinya dibagi menjadi dua kelompok, yaitu mencari contoh penerapan tentang ukuran penyebaran data dalam kehidupan sehari-hari dan ditulis pada selembar kertas dan dikumpulkan minggu depan ya. Jangan lupa diberi nama anggota kelompoknya. Baik anak-anak semuanya, wah terlihat packing sudah packing semua nih, mau pulang ya? Ya, sebelum pulang, apakah ada yang ditanyakan ya terkait tugasnya? Ada, Bu. Wah, ya silakan Safinas. Untuk kelompoknya bagaimana ya, Bu? Oh, terkait kelompoknya ya. Terkait kelompoknya kita bagi dua lagi nih. Tapi tadi kan laki-laki, perempuan. Tapi sekarang Ibu Cez ya, kan? Safinas, Afandi, Farulazi kelompok 1. Kemudian Amir, Zevanya, dan Dina kelompok 2. Seperti itu ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Nak. Baik, anak-anak, dari materi kali ini, apakah ada yang ditanyakan atau ada yang kalian kurang paham ini? Tidak ada, Bu. Baik.
Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelas bikin doa terlebih dahulu. Oke, sebelum kita buka, berdoa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Selesai. Baik, terima kasih Afandi telah memimpin doanya dan terima kasih juga kepada anak-anak semuanya. Kita sudah belajar yang pembelajaran ya. Jangan lupa nih dikerjakan tugasnya dan dikumpulkan minggu depan ya. Selamat siang anak-anakku semuanya, selamat beristirahat, selamat pulang ya. Nah, ibu akhiri kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Back.